Player ini memulai speedrunnya dengan menjalankan PC yang super duper kuat. Ini adalah NASA PC bro. Terdapat 15 layar yang sedang membuat Minecraft World dalam waktu yang bersamaan. Gua gak tahu bagaimana dia melihat hal ini dengan cukup jelas dengan matanya. Karena dalam waktu segitu dia dapat mengidentifikasi hal cepat itu, gila men. Setelah melihat world yang cocok, di sini dia melihat garis-garis untuk menemukan sebuah buried treasure map. Dan di sini setelah menemukan garis yang cocok, dia akhirnya menggali sand tersebut dan dengan mudahnya mengambil treasure chest yang ada pada tempat ini. Ini adalah sebuah ilmu yang sangat-sangat luar biasa yang dia miliki. Dengan air yang diambil pada buried treasure map, dia membuat pressure plate, lalu menginjak pressure plate tersebut sehingga dapat mengignite TNT-nya dan boom, meledaklah tempat itu. Kira-kira tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengambil blok-blok yang ada di sini. Sehingga di sini kita nggak perlu repot-repot untuk mengambilnya secara mining yang cukup membutuhkan waktu. Setelah itu Dujai menggunakan skill craftingnya yang super speed. Craftingnya bahkan lebih cepat daripada Dream menggunakan cheat. Damn it bro. Setelah itu dia masuk ke dalam air di seberangnya dan di sini meletakkan pressure plate agar memberikan dia udara yang memberikan dia keuntungan mining block dengan sama seperti di udara. Karena kalau kita mining block di air itu kelambatannya 4 kali lipat. Sehingga di sini dia menggunakan trik itu agar dapat mining lebih cepat. Dan di sini dia sedang membuat Nether portal. Nggak percaya kalian lihat klip ini. Dia sedang membuat Nether portal menggunakan trik pintu. Bukan trik Dream yang kita letakkan lava dan juga air, tapi trik pintu. Dan lihat, Nether portalnya pun jadi dalam waktu 1 menit 22 detik.